Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al muallif rahimahullah. Babul fa'ili utawi iki iku babul fa'il, nerang bab nerangaken fa'il. Utawi iki iku babul fa'ili, bab nerangaken fa'il. Al fa'ilu te fa'il huwa ya fa'il iku al ismu isim. Apa kok atik huwa barang iku apa? Al fa'ilu al ismu ngono nek kok atik huwa barang. Turun tingkatane sian. Iku ulusane ilmu balaghah iku. Iku dhamir fasal. Wa fasluhu yufitu qasral musnadi alaihi kasufiyuhu wal muhtadi. Nang kitab Jauharul Maknun ya. Nadom balaghah 300 lebih sedikit. Jadi huwa di sini dhamir fasal untuk memastikan bahwa lafaz setelahnya adalah khobar. Faedahe kosrul musnad alal musnad ileh. Wis panjang keterangane. Lek ana contoh Zaidun alimun dengan Zaidun huwal alimu itu beda. Zaidun te Zaid iku alimun wong alim. Beda dengan Zaidun te Zaid huwa ya Zaid iku al alim wong alim, beda. Lek Zaidun alimun itu Zaid alim. Mungkin selain Zaid bisa alim. Bakar alim, Abdullah alim, Muhammad alim, Ahmad alim. Zaidun wal alim, hanya Zaid saja yang alim. Qasrul musnad alal musnad ilaih. Dalam segi pengertian itu begitu. Qasrul musnad alal musnad ilaih siji. Nomor loro, lek ana dhamir fasol itu pasti setelahnya itu jadi khobar. Enggak kena. Zaidun dai Zaid, huwa ya Zaid, al alimu kang alim enggak oleh. Harus jadi khobar. Tapi kalau tanpa huwa boleh jadi khobar, boleh jadi selain khobar. Dan itu otomatis kudu cocok. Lek mutada'i mufrad, dhamir fasal ya mufrad, lek jamak ya jamak. Nang Quran ana wa ulaika humul muflihun. Kok gak wa ulaikal muflihun. Kok adik kok adik hum bareng opo? Itu dhamir fasal. Qasrul musnad alal musnad ilaih, meringkas khobar atau musnad pada musnad ilaih. Jadi wa ulaika humul muflihun itu apa artinya? Hanya mereka lah orang-orang yang bahagia. Jadi diringkas. Jadi lafaz setelah dhamir fasal pasti menjadi khobar. Ya. Terus lek kana dhamir fasal bisa menjadi khobar. Bisa menjadi lain khobar. Zaitun alimun, zaitun tezaid alimun. Bisa jadi khobar. Kalau dikai al zaitu, zaitun al alimu bisa jadi naat makan. Ya. Ya ini sekedar tambahan itu bahasane balaghah ya. Dadi le manane ya kudu saja taukid faedan. Wa ya fa'il iku al ismu isim al marfu'u kang diwaca rafa. Apa isim? Al madzkuru kang ten sebut qoblahu ing dalam sadurunge isim apa fi'luhu fi'ile isim al fa'ilu ta fa'il huwa ya fa'il iku al ismu isim al marfu'u kang diwaca rafa apa isim al madzkuru kang ten sebut qoblahu ing dalam sadurunge isim apa fi'luhu fi'ile isim fi'luhu iki dadi naibul fa'ile madzkur. Madzkur itu sifatnya isim maf'ul. Isim maf'ul itu sama dengan fi'il mabni majhul. Madzkur padha yuzkaru atau dzukira. Wa waw ta fa'il iku ala ismaini ing atase rong bagian. Dhahirin tegese isim dhahir wa mudmarin lan dhamir. Fadhairu tawi isim dhahir iku nahwu qaulika upamane ucapan sira. Contone akeh nang kene iki.
Rupane ucapan koma zaitun, rupane lafat koma zaitun. Koma ngadeg sapa zaitun zaid, iki fa'ile mufrad mudzakkar fi'ile madhi. Wa yakumu zaitun lan yo ngadeg sapa zaitun, bedane lek mang fi'ile madhi saiki mudhari, fa'ile padha mufrad mudzakkar. Wa koma lan ngadeg sapa az-zaitani zaiduru tasniyah. Fi'il madhi wa yakumu ya lagi ngatek sapa az-zaitani zaiduru ya tasniyah tapi fi'il mudhari wa qama lan ngatek sapa az-zaituna biro-biro zaid jamak mudzakkar salim fi'il madhi wa yakumu ngatek sapa az-zaituna biro-biro zaid contoh kabeh iki wa qama lan ngatek sapa ar-rijalu biro-biro lanang fa'il jamak taksir wa yakumu lan yo ngadeg sapa arijalu padha jamak taksire bedane mudhari fi'ile wa qamat lan ngadeg sapa hindun-hindun wa takumu ngadeg sapa hindun-hindun mufrad muannas fi'ile madhi mudhari wa qamat lan ngadeg sapa hindani hindun loro tasniyah muannas wa takumu ngadeg sapa hindani yo hindun loro wa qamat lan ngadeg lek maca ngene waqomat aja waqomati. Waqomati lan berdiri. Oh, ketara gak paham itu. Itu taknya asalnya disukun. Cuma karena diwasol diwasolkan kepada al-hindat maka dikasro ya. Dadi lek maca ya waqomat lan berdiri sapa al-hindat aja waqomati lan berdiri sapa al-hindat. Tak tani sakinah itu. Dikasro karena menghadapi huruf mati. Sapa alindatu piro-piro indun wataku mungadek sapa alindatu waqamat iki yang ngono padha ae ditukun nasine lan yo ngadek sapa alhunudu piro-piro indun iki fi'il madhi tapi jamak fa'il muana apa jamak taksir indun dijamakan hunud wataku mulan yo ngadek sapa alhunudu piro-piro indun waqama lan ngadek sapa aku kadulur sira wayaku mulan ngadek sapa aku kadulur sira wa qoma lan ngadeg sapa gulami kanca ingsun ya puno kawan ingsun kanca ingsun nek wa yakumu lan yo ngadeg sapa gulami kanca ingsun terus wa ma asbaha dzalik ya wa ma asbaha dzalik ya wa ma lan conto asbaha kang nyerupani apa ma dalika ing mengkono koma zaitun sing pertama mau lo ila akhirihi wa malan conto-conto asbaha kang nyerupani apa ma dalika ing mengkono koma zaitun wa yakumu zaitun koma zaitani wa yakumu zaitani ila akhirihi dalika ing mengkono koma zaitun ila akhirihi kita baca bersama bismillahirrahmanirrahim babul fa'ili utawi kibab nerangakan fa'il al fa'ilu utai fa'il huwa ya fa'il iku al ismu isim al marfu kang diwaca rofa apa isim al madhkuru kang den sebut qoblahuin dalam saat durungi isim apa fi'luhu fi'il isim wa huwa utawi fa'il iku ala kismaini yang atas serong bagian zahirin tegesi isim zahir wa mudmarin lan isim domir fadzahiru ta isim zahir iku nahwu kaulika upamane ucapan siroh koma zaitun tegesi lafat koma zaitun koma ngadek sopo zaitun zaid wayakumu ngadek sopo zaitun zaid wakoma lan ngadek sopo zaidani zaid doro wayakumu lan ngadek sopo zaidani zaid doro wakoma lan ngadek sapa az-zaituna biro-biro zaid wa yakumu ngadeg sapa az-zaituna biro-biro zaid wa qama lan ngadeg sapa ar-rijalu biro-biro lanang wa yakumu ngadeg
sapa arijalu pira-pira lanang. Wa qamat lan ngadeg sapa hindun-hindun. Wa taqumu lan ngadeg sapa hindun-hindun. Wa qamat lan ngadeg sapa hindani hindun loro. Wa taqumu lan ngadeg sapa hindani hindun loro. Wa qamat lan ngadeg sapa alihindatu pira-pira hindun. Wa taqumu lan ngadeg sapa alihindatu pira-pira hindun. Wa qamat lan ngadeg sapa alhunutu pira-pira hindun. Wa taqumu lan ngadeg sapa alhunutu pira-pira hindun. Wa qama lan ngadeg sapa aku kadulur sira. Wa yakumu ngadeg sapa aku kadulur sira. Wa qama lan ngadeg sapa gulami kanca ingsun. Wa yakumu lan ngadeg sapa gulami kanca ingsun. Wa ma lan conto asbaha kang nyirupani apa ma zalika ing mengkono qoma zaitun ila akhirihi. Wes Paul. Ya Allah. Ini. Jadi ini bab menerangkan marfu'atul asma yang pertama. Ada berapa? Kemarin marfu'atul asma? Marfu'atul asma isim-isim yang harus dibaca rofa ada berapa? 7. Lah yang pertama fa'il. Lah sekarang ini menerangkan fa'il. Di sini diterangkan al-fa'ilu wal ismul marfu'u al-madhkuru qoblahu fi'luhu. Isim yang dibaca rofa yang sebelumnya itu disebut fi'ilnya atau amilnya. Iku contohnya kabeh iku. Qoma zaitun. Nah, qoma berdiri sapa zaitun. Zaitun iki namanya fa'il. Sebab iku isim, isim tadi kudu dibaca rofa, zaitun rofa, rofa'i doma. Yang sebelum zaitun ada koma, koma itu fi'il. Ini kitab jurmiah, sederhana ini, tapi luar biasa. Sebenarnya yang merofakan fa'il itu bukan hanya fi'il. Bisa isim fa'il, bisa masdar. Lafat-lafat yang beramal seperti fi'il itu akeh. Amsila mubalago, dan seterusnya. Jadi fa'il ialah isim yang dibaca rofa yang sebelumnya disebutkan fi'il, fi'ilnya. Yang perlu dicatat atau ditambahi keterangan di sini, kamu jangan janggal, ya, jangan kaget leono susunan atau tarkib jadi fa'il tapi bukan kalimat isim. Padahal syaratnya apa tadi? Isim. Ono fa'il bukan kalimat isim, syarat dohir fi'il. Ya, contoh. Yu'jibuni gawokaken ing ingsun apa antadriba yen to gepuk sira. Coba antadriba, tadriba kalimat apa? Secara lafaz kalimat apa tadriba? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Tanda mudhari-nya diawali ta, ya. Terus dimasuki an. Asalnya tadribu dimasuki an berarti tad riba dibaca nasab. Padahal tarkibnya jadi fa'il tadi. Katanya fa'il itu harus isim. Ya kok iku kok fi'il? Ah. Isim itu di situ diterangkan ada dua. Ada berapa? Satu isim sharih. Apa? Sharih itu tanda isimnya tampak. Qoma zaidun tanda isimnya tanwin. Qoma hindani tanda isimnya al, al hindani. Le antadriba secara lafaz fi'il. Tapi sebenarnya isim diarani isim muawwal apa? Ditakwil. Jadi isim ada dua, ada sharih, ada muawwal. Lah isim sharih itu apa? Tanda isimnya atau alamat isimnya kelihatan, kemasukan al, ada tanwinnya dan seterusnya. Tapi lah isim muawwal secara lafaz ini adalah fi'il tapi sebenarnya isim. Kok tahu? Ditakwil masdar. Tadi yujibuni gawana insun apa antadriba. Iku takwil masdar ngene. Yujibuni dorbuka gitu saja.
yuk jibuni gawakan ingsun opo antadriba. Antadriba kan jadi fa'il, dicari masdarnya. Apa masdarnya doroba? Dorban. Ya, terus iki kok dorb fa'il kan rofa, ya dorbun. Terus tadriba fi'il mudhara diawali ta, ya mukhatab ka. Langsung dorbuka. Yuk jibuni dorbuka. Jadi itu namanya bukan isim sore tapi isim mu'aw secara lafadz fi'il tapi bisa ditakwil isim, yakni bisa ditakwil masdar. Semua begitu. Nanti naibul fa'il yang isim yang dibaca rofa yang maf'ulnya tidak disebut. Isim di situ juga ada dua. Isim sharih ada mu'aw mu'awal. Mutada ialah isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafdi. Isim di situ juga ada dua, ada isim sharih, ada mu'aw. Zaitun taizat iku alimun. Zaitun mutada isim sharih. Ya. Tanda isimnya tampak. Saiki wa anta sumu khairul lakum wa anta sumu utawi oleh poso sira iku khairun tasumu kalimat apa sebenarnya fi'il asale tasumuna dileboni an diwaca nasab alam nasabnya hadfun nun bertemu wawu jamak lah ngene iki diarani isim mu'aw wal ya apa ditakwil masdar anta sumu saumukum khairun lakum kene siamukum somae sumu sauman kene siaman kene saumukum khairun lakum kok iso ditakwil menjadi saumukum atau siamukum Pak tasumu itu kan jadi mutada le mutada berarti rofa makanya saumukum rofa diambil masdarnya diwaca rofa terus tasumu mudhari diawali ta di situ wawunya wawu jamak berarti dhamirnya antum terus dimutasil no tadi saumukum aja saumu antum ngawur saumukum wis kabeh ngene iku pokok engko isim itu ada sharih ada muawwal is cari kitab imriti definisi fa'il fal fa'ilu ismun mutlaqan qadir tafa bi filihi wal filu qablahu wa ka Lanang alfia alfa'ilul ladzi kamarfu ai ata zaitun muniron wajhuhu ni'mal fata wis kemudian fa'il dibagi dua ada isim zahir ada isim dhamir zahir ya ketok lho rek koma berdiri sapa zaitun koma berdiri sapa zaidani ketok di depannya namanya zahir zahir itu tampak lah domir ya iku ditafsir Lugawi fa'ala fa'ala itu fa'ala ay huwa fa'ala ay huma iku domir fa'ala gawe sapa lanang siji dadi fa'ile hu huwa huwa domire fa'ile fa'il do domir huma doroba tasnia baduma dorobu hum ya seterusnya ya yaitu domir munfasil huwa huma itu domir munfasil mahal rofa jadi imbriti fa'il dibagi dua waqassamuhu zahiran famudmaro fadzahirul labdul ladhi qadzukiro lah isim domir ada 12 boleh 14 boleh huwa huma hum coba apal gak bisa kamu nasib coba ditasrif huwa huma bersama 1 2 3 ada 12 boleh 14 boleh karena apa kalau 12 huma ini fungsinya dua untuk dia laki-laki dua boleh dia laki-laki dia perempuan dua boleh jadi dipotong siji huma-huma ping loro dipotong siji antuma kamu laki-laki dua boleh kamu laki-laki kamu perempuan dua boleh dipotong satu jadi 14 dipotong satu-satu tinggal 12 14 boleh 12 juga boleh nanti di belakang iku cara imriti wal mudmaruth na asrona angkimsa
kakum tu kum ta kum ta kum ti kum tu ma kum tum na kum tum ko ma ko mat ko ma ko mu wa kum na na wu sum tum ama wa hadihi doma irun mutasila wa misluha doma irul munfasila. Engko domir bagi loro ana mutasil ana munfasil. Lek munfasil ya iku huwa huma iku domir munfasil mahal rofa. Lek domir mutasil domir munfasil mahal nasab iyahu. Coba apal iyahu. Iyahu iyahuma iyaha. Ya apal. Jadi apa lo rek kan? Domir mufasil mahal nasab kan. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakuna iyaya iyana. Juga boleh 14 juga boleh 12 ya. Jadi domir domir itu ada mutasil ada munfasil. Domir mutasil itu apa? Domir mutasil tidak bisa jadi permulaan, tidak bisa jatuh setelah ilah. Lah munfasil bisa jadi permulaan, jadi mutada bisa jatuh setelah ilah. Guys, ya. Famalidhi ghaibatin au khuduri ka anta wa huwa sami bidomiri. Domir itu lafadz yang menunjukkan pakai ghaib, mukhatab atau mutakal kalim. Ghaib atau khudur, khudur ada mutakalim ada mukhatab. Ya. Le mahal rofa tadi. Ya, 12 atau 14. Badur difa in wa fi salin annahu wa anda wal furula tashtabihu. Mahal nasab wa dun disabin fi salin juila. Iya ya wa tafri'u laisa mushkilah. Le domir mutasil mahal jer, tidak ada mahal jer, tidak ada yang munfasil, semuanya mutasil. Le mahal rofa ada mutasil, ada munfasil. Mahal nasab ada mutasil, ada munfasil. Le mahal jer hanya ada mutasil, tidak ada yang munfasil. Ya pakai huruf jer, bihi, bihima, bihim, biha, 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 bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum. Biki, bikuma, bikunna, bi, bina. Boleh pakai ba, boleh pakai huruf jar yang lain selama huruf jar yang mengejarkan isim dohir. Min, minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhuna, mingka, mingkuma, mingku, mingku, mingkina, mingkuna, minni, minna. Ala, alaihi, alaihima, alaihima, alaiha, alaihima, 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 alaika, alaikum, 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 alaiki, alaikum, alaikum, alaiya, alaina. An, anhu, anhuma, anhum, sak terusnya. Pokok jangan nganggo huruf jer kaf. Kahuma, kahu, kahuma, kahum, kakak kaki gak oleh. Apa sebab lek kaf gak oleh? Huruf jer kaf iku majrurnya atau lafadz yang dijerkan harus berupa isim zahir. Gak kena isim dhamir. Huruf jer iku ana sing khusus mengejarkan isim zahir. Apa? Kaf, ba, wawu. Ya. Bi zahiri khusus munzumud wa hatta wal kafa wal wawa waruba wata bidzahiri khusus mundu mundu mud itu pasti majrurnya isim dhahir kalau isim dhamir ya hatta wawu kaf ruba kok jadi coba mau kaki kakuma kakim kakang letak tambah tahu tahuma tahuma jadi tempe kelannya. Selain huruf jar yang saya sebut tadi itu plong artinya boleh isim dohir boleh isim dohir ba bihi boleh bi zaidin nang isim dohir kena bihi nang huruf nang isim dohir juga boleh an min ala boleh terserah pokok selain yang saya sebut tadi ya iki aku nyemangat-nyemangat nang ngaji nguantuk seru aslinya aku mahrib teko lungo ngeterno manten nang ya, pasuruan ngajak waktu tak kewebut. Mari-mari kan ngaji di mana di Laksmi itu. Toto mana? Toto Mbak, Toto. Manyar macet ya. Toto Pecuk macet piye.
Ini sampai rumah itu tarhim maghrib itu. Wis tak parkir ngawur motor wis garing sepedaan senasmi. Wis azan maghrib itu. Sampai Isa ngongke geger dhisik mari ngene iki. Wis sementing muka-muka kita semua sehat ya, panjang umur. Kamu tetap belajar yang semangat. Wis dadi wong alim, caranya gimana? Kudu belajar sing mempeng ya. Nanti kalau sudah boyong, sudah punya ilmu yang cukup, di rumah jangan lupa diajarkan ilmunya ya. Sak mampu-mampune ya. Lek durung iso dadi sopir ya dadi kernet dhisik. Paham apa enggak rek kon tak omong ngene iki. Iki bab tasbih cara balagoe. Artinya kalau belum bisa menjadi sopir ya dadi kernet dhisik. Belum punya tempat sendiri ya melok-melok wong dhisik. Ngernet dhisik. Ya. Pokok walhasil mengajarkan ilmu dimanapun ya. Sebab nanti kalau kamu punya ilmu, kamu amalkan, ilmunya akan semakin berkembang. Jadi kanjeng Nabi, man amila bima alima warasahullahu ma'alam ya'alam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, saman iso kitab cili-cili jurmia iso, saman pelajari, saman ulang, walaupun kecil, tapi karena diamalkan akan bertambahlah ilmu. Warasahullahu ilma ma'alam ya'alam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah akan memberi ilmu yang belum dia ketahui. Ya. Wis wajan. Amin. Wajan. Sing banget. Karena mik. Amin. Ayo wajan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau udah ada, sudah cukup. Ya, apa? Terus. Bapak Kristen, terus. Ya Kristen belum lulus Islam, ya Kristen. Bapak ngerti apa belum maca syahadat ya belum Islam. As
asalnya Kristen, tapi tapi ngomong iman, tapi terus adat ya guys. Iya, lain kalau sejak kecil memang sejak kecil itu al apa? Al mauludu kulu mauludin yudladu alal fitro. Bayi yang dilahirkan itu ala fitro. Mesti lek bayi dari manapun, dari rahim siapapun dianggap Islam sejak kecil. Nah, ila anna abawahu ono riwayatin ila anna abawahi wa widani. Tergantung bapak ibunya nanti. Kalau bapak ibunya muslim ya dari muslim. Kalau non muslim ya di non muslim. Nang kitab ta'lim ada. Ila anna abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi. Jadi bayi yang dilahirkan itu siapapun yang melahirkan dianggap fit yuladu alal fitro Islam, kedadian Islam mesti dianggap muslim. Nah nanti besarnya ini dianggap muslim atau muslim, ya didelok mengikuti siapa. Kalau orang tuanya dididik secara Islam ya Islam, non muslim ya muslim. Orang Islam ya macam-macam, lah dididik salah santri ya santri, dikondokno anake, lah enggak ya sekolah umum kan gitu kan. Tadi bayi yang lahir itu laksana kertas yang masih putih. Dicorek ireng ya dadi ireng, ijo ya dadi ijo, abang terserah yang nyorek ini tadi. Yang membentuk itu orang tuanya. Ya nasab tetap. Tetap. Ya tetap ya tetap. Cuma kan sudah beda agama. Sebagai anak kalau punya ayah non muslim ya tetap dihormati ya namanya orang. Ayah. Ya, cuma kan masalah agamanya beda. Nanti kalau mati gimana Pak? Kalau saya kirimi. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasuli. Kan gitu dalam surat Taubah. Jangan sampai kamu mendoakan orang yang sudah mati dalam keadaan non muslim. Perkara kamu dilahirkan orang non muslim, ya wis itu memang takdirnya seperti itu. Ya. Kamu kirim doa ya. Ya sudah enggak bisa, artinya karena mereka bukan orang Islam. Enggak boleh. La tusalli ala hadin, kamu jangan mendoakan kepada orang yang mati ya dalam keadaan kafir ya. Mata abadan wala tusalli ala hadin minhum mata abadan. La takum ala qabri innahum kafaru billah itu. Iku pernah ada orang yang tanya, gimana Pak sikap saya kepada bapak saya yang sudah non muslim, sudah dikubur. Ya pokok begini aja. Lek kamu di dalam kitab Hunyatut Thalibin ya, karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lek ono anak gelem maca Quran utawa gak maca Quran, sekedar melihat-lihat saja. Itu kalau dia punya orang tua yang sudah mati, andai kata orang tuanya itu disiksa oleh Allah, apalagi non muslim ya, kan disiksa tuh ya. Itu dengan barokah anake maca Quran atau ndelok-ndelok Quran itu siksanya diringankan. Tanpa didoakan pun anak itu kan ya sebenarnya ya wis otomatis nyampe kepada orang tuanya kan. Paham ya? Karena dia akan lahir di dunia ini kan disebabkan ada dia kan, hasil biologis dari orang tuanya itu. Ya. Artinya lale bapak ibu misalnya orang baik sudah tidak disiksa di dalam kubur, anaknya sergap maca Quran gitu ya. Ya nikmatnya ditambah oleh Allah. Lah nikmatnya wis tambah pol, kok nikmatnya itu akan rembes nang gawe makam-makam jejere. Ngerti ya makam jejere. Artinya orang yang dikubur di sebelah orang yang baik ini keterembesan. Kan keterembesan deh. Ketularan kebaikan kuburan jejere. Jadi sing enak pancen mati dikubur jejere wong saleh ya. Akan mulane kon meneh saiki daftar ae ya. Jejer Sunan Ampel kan enak ya. Sapa sing ngono. Makane Mbah Yai Maimun Zubair kok dimakamkan di sana. Woi luar biasa. Wong wis kaya ngono makamnya di sana. Jejer sapa di sana. Ya. Ya, assalamualaikum. Saya kira cukup sampai di sini wallahu a'lam. Alhamdulillah.